Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto melepas rombongan Babin Kamtibnas dan juga Babinsa yang membawa bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, keduanya pun meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Ribuan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-19 kembali disalurkan TNI dan Polri di lingkungan Sespim Polri Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu kemarin. Penyaluran bansos dan vaksinasi COVID-19 merupakan kegiatan ke-14. Donasi bansos disokong dari peserta pendidikan dan ASN di lingkungan Sespim Polri. Sosial dan vaksinasi dengan tema kampus TNI Polri yang seluruhnya dilaksanakan di 48 kampus Polri di seluruh Indonesia, sekolah, PTIK, Sespim, Polri, Stupa, pustik-pustik fungsi operasional maupun fungsi pembinaan, sampai dengan 31 SPM di seluruh Indonesia yang jumlahnya ada 48 kampus. Bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Rombongan Babin Kamtibmas dan Babinsa yang membawa bantuan sosial dilepas Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.